Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yuna Musik, Yuna Misteri. Sebelumnya Yuna Musik ucapkan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di bulan Ramadan emang kami sengaja sedikit mengurangi upload video. Dan di video kali ini masih seputar tempat ngalap berkah, tempat warisan dan mitos-mitos pesugihan. Tapi kali ini bukan masalah penggandaan uang dan modusnya. Di sini Yuna Musik sengaja pengen jalan-jalan ke arah Desa Mbakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Dan di Desa Mbakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri itu ada tiga tempat yang ngalap berkah, yang begitu katakanlah begitu viral dan sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari pelarisan, bahkan ada yang bilang itu pesugihan dan ada punya tujuan lain tentang masalah keluarga. Itu Sobat Misteri, tiga tempat ngalap berkah yang sering dikunjungi di Desa Mbakalan itu ada Masjid Tiban, yang di situ itu sampai sekarang itu masih dipercaya cocok untuk jual aset, asmara, bahkan pelarisan juga. Dan yang satunya lagi itu jarang diketahui, tapi akhir-akhir ini juga banyak dikunjungi, itu Pring Siraman. Itu biasanya untuk masalah keluarga. Ya, mungkin keluarga Anda diganggu atau gimana, itu Sobat Misteri. Dan yang terakhir yang di atas itu Gedung Giono, yang merupakan makam Eyang Wali Raden Gunung Sari. Di situ memang bisa dikatakan level tertinggi ya, banyak dikunjungi juga ya, dan sampai sekarang juga masih banyak, dan mungkin banyak yang jodoh. Dan biasanya kalau di situ itu rata-rata nadar ya. Itu Sobat Misteri. Sekarang kita bicara masalah jalan ya. Jalan ini itu ternyata menghubungkan tiga tempat ngalap berkah. Jadi kalau Anda melewati jalur ini, Anda bisa pilih mau ngalap berkah kemana. Sobat Misteri, dan inilah jalan menuju Desa Mbakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Nanti kita melewati jembatan Slondo yang tikungannya sangat ekstrim dan sering terjadi kecelakaan. Dan jalan ini nanti kita akan bisa sampai ke tiga lokasi ngalap berkah, itu Masjid Tiban, Pring Siraman, dan Dong Giono. Itu Sobat Misteri, salah satu desa ya, desa spiritual. Entah mengapa di situ banyak sekali tempat ngalap berkah ya. Dan ini jalan menuju tiga tempat ngalap berkah. Dari tiga tempat itu yang paling banyak dikunjungi itu Masjid Tiban dan Dong Giono, itu Sobat Misteri. Dan ini jalannya, kalau Anda pengen ngalap berkah ke sana, itu buka aura rezeki, buat mancing motivasi usaha kita, Anda bisa mencoba ngalap berkah. Itu tadi daun jatuh ya. Ini jalannya Anda harus hati-hati kalau lewat sini. Jadi nggak usah ngojek, kalau pengen datang langsung juga bisa. Itu Sobat Misteri. Nanti di situ ada beberapa kuncen ya. Yang paling banyak itu mungkin Mbah Maridi. Dia pegang tiga tempat sekaligus. Kalau Mbah Sarti kan cuma Masjid Tiban, dan Pak Tejo itu cuma Gedong Giono. Itu Sobat Misteri. Ini jalannya, jalannya udah halus. Jadi kalau mungkin Anda sobat misteri semua, Anda bingung kalau mau tanya, datang ke tempat gitu kan kadang malu. Anda bisa nonton video ini, nanti kita bisa sampai ke tempatnya kuncen Mbah Maridi ya. Itu Sobat Misteri. Jalannya udah beraspal. Ini kalau dari pusat kota Purwantoro itu kisaran 4 kilo 5 kilo ya.
nggak jauh. Dan biasanya hari yang paling ramai itu pada malam Jumat atau Jumatnya. Jadi untuk ritualnya itu apakah harus malam hari? Enggak sobat misteri, untuk ritualnya ngalap berkah itu siang malam bisa, pagi aja juga bisa itu, karena rata-rata orang jauh itu datangnya pagi asal enggak subuh atau gimana itu. Bentar lagi kita akan melewati rumah Sang Kuncen si Mbak Maridi, nanti kita lanjut ya perjalanan ke Pring Siraman itu. Dan inilah tempatnya Mbah Maridi, Mbah Maridi. Sekarang kita lanjut ke salah satu tempat ngalap berkah yang ini jarang dikunjungi ya, tapi ya juga tempat ngalap berkah. Biasanya untuk masalah keluarga ini sobat misteri. Kita menuju Pring Siraman. Ini bisa dikatakan jahat konon katanya menurut orang-orang situ ya. Dan ini tempatnya mungkin bagi jenengan yang keluarganya diganggu itu, ini mungkin bisa menjadikan solusi. Anda bisa ke sini nanti biar yang ganggu itu dapat karma nih. Bisa katakanlah kapok mungkin ya. Enggak ganggu lagi itu sobat misteri. Ya, ini kita sudah nyampe ke lokasi ini. Ke lokasi Pring Siraman. Ini dari tempatnya Kuncen Mbah Maridi enggak jauh ini. Sebelum masuk kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah jalan menuju Desa Bakalan yang di situ terdapat 3 tempat ngalap berkah. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Salam budaya kearifan lokal dari Yona Musik, Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.